ketemu lagi dengan saya Fozia. Nah, di sini sekarang saya akan mereview kolam renang yang ada pusatnya. Ikutin terus ya videonya sampai selesai. Guys, nah kita sekarang akan masuk ke kolam renang yang ada busa saljunya guys di dalam air. Buat kalian penasaran dan kepoin terus videonya sampai selesai, dan kalian bisa tahu nih suasana sensasi di kolam renang yang ada busanya dan ada saljunya di dalam air. Jadi kalian merasa mandi busa dan ditaburi dengan salju-salju di bagian tubuh kalian. Wow, rasa kalian di luar negeri. Pokoknya kalian ikutin terus ya, nonton videonya sampai selesai. Nah, di sini juga kalian merasakan menaik prosotan, wahana prosotan diputar-putar di tengah-tengah prosotannya gitu guys. Jadi kalian merasa nekrosetan di dalam donat gitu. Nah, di sini ada penyewaan untuk bannya ya, bannya besar dan juga single dan juga double. Nah, di sini juga kalian bisa merasakan wahana-wahana permainan anaknya banyak banget ya. Jadi kalian bisa memilih sendiri untuk wahana permainan yang ada di sini. Nah, di sini juga ada gazebo yang disewakan. Jadi kalian misalnya mau private untuk penyewaan tempat duduk kalian, di sini juga ada yang menyediakan. Atau kalian bisa ngumpul-ngumpul lesehan, di sini juga bisa ada disediakan untuk lesehannya. Jadi kalian bisa memilih ya suasana yang kalian inginkan di tempat kolam renang bersama orang-orang tercinta. Di sini juga banyak banget prosotan wahana anak-anak yang kalian bisa kunjungi. Jadi kalian gak usah khawatir ya. Nah, di sini juga ada tata cara atau rambu-rambu keselamatan bagi pengunjung. Di sini olahakov yaitu peraturan yang akan dituruti atau ditertibkan oleh pengunjung gitu. Nah, di sini juga kalian bisa rasakan ya permainan anak-anak mulai dari umur 1 tahun sampai dengan dewasa. Nah, di sini juga ada tempat jajanan. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau kalian tidak bawa bekal, di sini juga disediakan makanan jajanan yang ada di tempat sini. Atau kalian misalnya bawa-bawa nasi juga bisa ya di tempat sini, tapi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ingat ya, guys. Nah, di sini juga nanti disediakan untuk mandi salju yang saya sebutkan tadi, tapi nanti sesuai dengan jadwal gitu yang akan ditentukan. Jadi nanti kalau misalnya saljunya atau mandi busanya sudah disiapkan, nanti kalian tinggal menunggu saja dan merasakan rasanya mandi salju gitu. Nah, di sini banyak banget ya tempat jajanan yang aku rasakan. Kalian di sini banyak banget promo-promo makanan yang disediakan paketan. Jadi kalian bisa milih sendiri paketan yang kalian inginkan. Mulai dari paket makanan, minuman, cemilan dan juga snack-snack anak-anak gitu.
Di sini juga ada kolam berenang dewasa ya guys. Kalau misal kalian tidak pingin mainan perosotan, ingin bermain berenang olahraga, di sini juga disediakan. Jadi kalian bisa berenang olahraga ya, mestinya berenang di tempat kedalaman yang lumayan ya gitu guys. Dan jangan lupa untuk didampingin orang dewasa kalau bagi yang belum bisa berenang. Di sini juga disediakan untuk penyewaan ban kolam berenang untuk yang belum bisa berenang atau ingin bermain perosotan gitu. Nah, di sini juga ada instruktur renang ya. Kalau misal kalian ingin belajar renang atau juga misalnya kalian ingin dipandu berenang, di sini juga disediakan gitu, guys. Jadi kalian bisa sesuai dengan kalian, kalian bisa berenang mau di tempat dewasa atau anak-anak. Nah, ini juga di sini disarankan juga untuk selalu dampingin orang tua ya, bagi yang belum bisa berenang dan juga bagi anak-anak gitu.
Oke guys, nah di sini saatnya untuk sudah disiapkan untuk berenang di tempat salju dan juga busa yang udah saya sebutkan tadi. Jadi kalian udah siap-siap untuk merasakan ya sensasi ditaburi dengan salju-salju, busa-busa yang ada di badan kalian. Jadi kalian berenang bisa merasakan mandi salju dan busa-busa yang bertebaran di tubuh kalian. Jadi kalian bisa merasakan di tempat snow ya. Snow water gitu. Pokoknya di sini tuh wahananya seru banget ya. Jadi kalian bisa sampoan, keramasan, sabunan di dalam air gitu guys. Lumayan sih untuk penyemprotan airnya itu lumayan lama ya. Jadi kalian bisa merasakannya lumayan lama. Jadi banyak banget yang ngantri dan nunggu berenang di sini. Karena dijadwalkan untuk merasakan sensasi salju berenangnya. Jadi untuk kalian yang ingin mencoba, jangan lupa ya untuk datang di tempat wahana ini. Jadi rekomend banget ya buat kalian ataupun anak-anak yang ingin merasakan berenang dan salju sensasi busa di kolam renang. Oke, cukup sekian ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen.